Patali Jakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung menerapkan status siaga kekeringan Piken Salapan Lalawak di Kabupaten Bandung. Jero 4 bulan Kabupaten Bandung Kataraja Ngahgar. Panglakitu eta salapan kecamatan seseteun cai bersih dina usum halo 2 tahun ieu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung nandeskeun usum halodo karandapan di Kabupaten Bandung tisaprak bulan Juli tepi ka Agustus. Kiwari salapan kecamatan seseteun cai bersih. Samalah sawatara warga kapaksa ngarala cai barila leumpang tepi ka nenggang mangpuluh-puluh kilometer ti imahna. Pihak BPBD Kabupaten Bandung satekah pola ngiriman cai 115.000 liter ka 3.228 kepala kula warga. Luyu kana kaayan halodo anu katutuluyan kawas ayeuna, pihak BPBD Kabupaten Bandung nyindakeun siaga darurat bencana kekeringan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara nembrakeun tina salapan kecamatan anu nandangan ngahgar pangparnana nyaeta lelewek Balendah, Arjasari sarta sajumlahing lelewek anu pernah na diluhur. Dampak dari kekeringan sekarang ya cukup panjang mulai dari bulan Juli Agustus ini. Ini sampai dengan sekarang sudah ada 9 kecamatan yang melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan air bersih gitu ya. Tentunya ini juga sudah ada permintaan dari kepala desa dan masyarakat yang terdampak gitu ya. Nah, tindakan dari BPBD sendiri untuk kami ini statusnya. Ya, alhamdulillah kita masih bisa melayani dari jumlah armada yang ada untuk mensuplai air ya ke desa-desa. Pihak BPBD Kabupaten Bandung ngageing sakumna aparatur desa sangkan nyagakeun tempat penampungan cai kawas bak atau toren pikeun cai bersih. Dumasar kana erongan pihak BMKG usum halodo di erong bakal karandapan tepi ka bulan Oktober jaga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.